Assalamualaikum sobde, sobat-sobat apa ceng? Sobat-sobat wong desa. Pasti nih sobde, kita lagi berada di ini hutan ya ceng ya. Sobde, kita akan membuat rute perjalanan sobde ya. Ini dari Jati Barang Brebes Margasari untuk menuju ke mana ceng? Margasari sobde. Sobda, perjalanan kita mulai akan dari perempatan atau pertigaan di lampu merah Jati Barang Brebes, Sobda. Kita mengambil arah Jati Barang arah Selawi, lalu sebelah pasar ini ada sebuah pertigaan, Sobda. Kita mengambil ke selatan atau jalan dari Jati Barang untuk menuju ke Margasari. Seperti apa kondisinya, hanya perjalanan dari Jati Barang untuk menuju ke Margasari. Sobdes, tapi sebelum lanjut perjalanan, sobdes seperti biasa ya, yang belum ngopi silakan ngopi dulu, yang belum mandi juga silakan mandi dulu, sobdes. Sebelum kita melakukan perjalanan dari Jati Barang Kabupaten Brebes untuk menuju ke daerah Margasari di Kabupaten Tegal, seperti apa, ceng? Sobda, kita berada di mana ceng? Kita berada di desa Jati Barang Kidul, sobda, di kecamatan Jati Barang, Kabupaten Brebes. Sobda, ini di sebelah kiri saya ada sebuah SMP Negeri 1 Jati Barang Brebes. Seperti apa ceng perjalanan nanti tembus sampai ke Margasari? Sobda, sobat-sobat desa, kita sudah melewati gapura atau perbatasan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal, sobda. Berarti kia saiki wis mancing di daerah Kabupaten Tegal. Sobda, itu adalah Gunung Slamet terlihat dari jalur ini atau dari jalan Jati Barang untuk menuju ke Margasari. Sobda, diseruput sobda kopinya ya ceng, biar tidak ngantuk atau biar tidak ngantuk bayar sobda. Kita masih melakukan perjalanan dari Jati Barang Brebes untuk menuju ke daerah Margasari di Kabupaten Tegal, sobda. Ini kondisi medan jalannya ada yang sudah pakai beton atau pakai cor-coran ya ceng, ada juga yang masih gerajuk-gerajuk ya ceng, atau masih ada lubang-lubangnya sobda. Seperti apa jalur alternatif ini sobda, atau jalur alternatif untuk menuju ke daerah Purwokerto dari Jati Barang Brebes. Yo, sobda, robot-robot tung desa primen sobda, apakah masih mengikuti perjalanan kami apa ora sobda? Semoga baik masih mengikuti ya, sehingga masih mengikuti perjalanan ngetes jalur dari Jati Barang Brebes untuk menuju ke daerah Margasari sobda. Sobda, sobat-sobat desa, diseruput maning sobda kopinya ya ceng, biar tidak ngantuk sobda. Sobda, ini kita masih melakukan perjalanan sobda. Ini kalau dari sini atau dari kene sobda ya, ini Gunung Slamet terlihat dari jalur ini. Wih, luar biasa ya ceng. Ini mungkin lawan dalane alus sobda. Ini kanggo pit-pitan mungkin enak ya ceng, atau goes-goesan ya ceng. Sobda, kita salip dulu kendaraan ini sobda.
Saudara, kita salib dulu saudara biar pemandangannya tidak nimburin mobil ya tinggal apa oke saudara. Kita masih melakukan perjalanan dari Margasari dari Jatibarang Brebes untuk menuju ke daerah Margasari saudara. Ini ada perbaikan jalan di ruas jalur ini saudara. Kita berada di daerah Kabupaten Tegal ya tinggal karena kita sudah melewati perbatasan Kabupaten Brebes karo Kabupaten Tegal. Saiki ngegas alon-alon di daerah Kabupaten Tegal. Seperti apa ya dengan perjalanan jalur alternatif untuk menuju ke Purwokerto dari Jatibarang Brebes. Tang sobder, sobat-sobat tung desa, sobder. Kita sudah masuk di daerah Pager Barang ya, tengah. Yang orang sini salam hormat dari Nyong, sobder. Ini di daerah Pager Barang ada arah, tengah atau ada pertigaan ini kalau belok ke kiri adalah arah ke Randusari, ke Balapulang dan sebagainya, sobder. Kita masih mengambil arah lurus ya, tengah untuk menuju ke Margasari dan Purwokerto. Wih, seperti apa ceng? Pokoknya ngegas alon-alon bae ceng. Sobat-sobat tung desa primen sobat, apakah masih mengikuti perjalanan kami apa ora sobat? Semoga baik masih mengikuti maning ya cengar. Semoga baik sobat. Ini ada apa ceng? Ini ada Koramil juga di daerah Pager Barang ya cengar. Atau di Kecamatan Pager Barang di Kabupaten Tegal sobat. Rang sobat-sobat tung desa. Sobda, ini ada sebuah wisata. Sobda, ini wisata Jati kayaknya aja ya. Wisata Jati di Rajek Besi kalau nggak salah. Sobda, kalau salah ya dibetulkan baik. Sobda, kita berada di desa Rajek Besi di Kecamatan Pager Barang. Di Kecamatan Pager Barang benar Sobda di Kabupaten Tegal. Ya pokoknya yang orang sini salam hormat dari kami ya cengnya. Nanti di Rajek Besi juga ada sebuah pertigaan apa perempatan ya cengnya. Perempatan kayaknya sobat ini ada plang ya cengnya. Ada pala plang ya teman-teman. Seperti apa plang ini sobat ini ada arahnya sobat. Tak waca di situ ceng, tak waca ceng. Ini kalau lurus ke sana sobat. Ini kalau lurus ke sana adalah arah ke Rajek Besi dan kalau belok ke kiri saya adalah arah ke Randusari Balapulang. Kita mengambil arah ke kanan arah Margasari dan Purwokerto bener ceng ya mbak janera dan gerandet ceng sobat. Kita langsung lanjut perjalanan ngegas alon-alon untuk menuju ke daerah Margasari. Sobdes, sobat-sobat tung desa, silakan diseruput maning sobdes kopine apa wedang teh ya cengnya. Biar semakin menikmati perjalanan ini ngetes jalur dari Jatibarang Brebes untuk menuju ke daerah Margasari. Setelah kita melewati desa Rajek Besi, nanti sobdes akan melewati sebuah kawasan hutan jati sing dawa nemen ya cengnya. Seperti apa kondisinya sobdes? Seperti apa kondisi jalur ini? Pokoknya ngegas alon-alon maning ceng.
Sobder, sobat-sobat wong desa, Sobder, ini kondisinya Sobder, ini kondisi asli atau suasana asli jalur dari Jatibarang Brebes untuk menuju ke daerah Margasari, Sobder. Ini kondisinya kita melewati daerah seperti ini ya, Ceng. Ini kondisi kawasan hutan jati ya, Ceng. Ini kondisinya cukup lumayan dawa, Ceng ya. Cukup lumayan dawa dan kita harus apa namanya? Kalau bengi mungkin ya pastinya peteng kayaknya ya, Ceng. Seperti apa Sobder? Perjalanan ini ngetes jalur dari Jatibarang Brebes untuk menuju ke daerah Margasari di Kabupaten Tegal. Pokoknya ngegas alon-alon bersama wong kumis gondrong. Sobder, sobat-sobat desa, Sobder, kita sudah melewati desa Srengseng ya, Ceng. Desa Srengseng di Kecamatan Pager Barang, Kabupaten Tegal, dan kita masuk di desa Jatilaba di Kecamatan Margasari di Kabupaten Tegal, Sobder. Pokoknya yang orang Srengseng, yang orang Jatilaba ya, Ceng. Salam hormat dari Nyong atau salam hormat dari petualangan desa ya, Ceng. Serak-serukan jelajah jalur dari Jatibarang Brebes untuk menuju ke daerah Margasari di Kabupaten Tegal. Potong ngegas alon-alon beceng bersama wong kumis gondrong nanti ya Ceng ya, tembus di daerah Margasari atau melintas di jalur tengah ya Ceng, jalur tengah Tegal Purwokerto. Seperti apa Ceng? Sobder, sobat-sobat desa, Sobder. Lalu kita akan memasuki daerah hutan jati maning, Sobder. Setelah melewati desa Jatilaba, lalu kita akan melewati hutan jati lagi, Sobder. Ini ada arah, Sobder, itu adalah arah untuk menuju ke Danau Beko, kalau nggak salah, Sobder. Danau Beko di Kecamatan Margasari, Sobder. Seperti apa perjalanan ini ya, Ceng? Perjalanan ngetes jalur dari Jatibarang Brebes untuk menuju ke daerah Margasari. Kiu sanjung desa di Ceng. Potang otak celingak-celinguk di sit, Sobder. Tak celingak-celinguk di sit. Kita sudah sampai desa mana? Kita masuk di desa Karangdawa ya, Ceng. Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Yang orang sini salam hormat Sing Nyong Keding ya, Ceng. Salam hormat dari petualang desa. Kita lagi serak-serukan untuk menuju ke daerah Margasari dari Jatibarang Brebes. Thank you.
Saudara, robot-robot desa Primen, saudara, apakah masih mengikuti perjalanan nyong apa orang saudara, atau masih mengintili perjalanan nyong apa orang saudara? Semoga baik masih mengikuti ya cengya, masih mengikuti petualangan Amburadul ya cengya, serang-serongan, kelendang kelaweran baik ya cengya, kelendang kelaweran, jelajah jalur-jalur buh lah pokoknya ya cengya. Saudara, kita nanti akan memasuki kawasan hutan jati lagi saudara, setelah kita melewati desa Karang Dawa di Kecamatan Margasari, lalu kita akan menembus ya cengya, menembus jalur hutan jati lagi. Seperti apa kondisinya ceng, pokoknya ngegas alon-alon maning ceng. Sobat-sobat desa Primen Sobdes, ini Sobdes, setelah kita melewati hutan jati lalu ada sebuah pertigaan Sobdes. Ini kalau belok ke kanan saya adalah untuk menuju ke Kali Pasir dan ke Songgom Brebes Sobdes. Kita masih mengambil arah lurus ya cengnya, masih mengambil arah lurus untuk menuju ke Margasari Sobdes. Kita sudah anjok di ceng, kayaknya kita sudah anjok atau sudah sampai di daerah Margasarinya Sobdes, tapi kita belum menembus di kawasan jalur tengahnya teng, atau di pertigaan apa perempatan ya sengaja, di pertigaan apa perempatan jalur tengah Tegal Purwokerto saudara. Seperti apa ceng perjalanan ini ya cengnya, perjalanan ngetes jalur dari Jati Barang Brebes untuk menuju ke daerah Margasari di Kabupaten Tegal saudara. Atau yang pernah pengalaman melintasi jalur ini bengi-bengi apa awan-awan dan ingat apa esuk-esuk karo sapa, silakan hadir di kolom komentar, atau yang orang sini juga hadir di kolom komentar Robdel. Ini ada palang pintu perlintasan kereta api ya cengah, atau dalane sepur Robdel. Kita sebentar lagi akan anjok atau sudah pan anjok ya cengah, pananjok di jalur Tegal Purwokerto. Ini adalah perempatannya Saudara. Di perempatannya tak ceritakan dulu ceng. Ini kalau belok ke kiri adalah arah ke Balapulang, Selawi, Tegal. Kalau ke kanan adalah ke Prubuk, Bumiayu dan Purwokerto. Ini juga merupakan jalur alternatif. Terima kasih dan terima kasih. Nantikan video berikutnya di Petualangan Wong Desa.